kayaknya. Kalau kita lebaran ini enak loh dibuat lebaran. Piu. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Iti. Nah, di pagi ini Mbak Iti di dapur Mbak Iti ya. Jadi Mbak Iti hari ini mau bikin sarapan. Tapi sarapannya hanya simpel ya teman-teman. Ini udah saya persiapkan semua ya. Saya mau numis kangkung sama bikin bakwan jagung ya. Jadi tadi itu saya udah beli ya sama Mbak Nong. Tapi kayaknya kalau hanya beli itu kurang cukup ya. Nah, ini saya beli sayur nangka. Nah, ini sayur nangkanya sebenarnya udah banyak. Dan juga ini saya campuri sama daging ayam ya, sama ayam kemarin masak ayam, terus ada sisa. Nah, tadi pagi Mbak Nong delivery, langsung saya masukkan ke wajan, saya campurkan sama ayam yang kemarin ya, sisa kemarin. Tak nget sisan. Ini dari warnanya aja aromanya warum ini. Enak. Mbak Nong kalau masak juga enak ya. Dan juga saya kurang ya kalau masak hanya segitu. Ini saya mau numis kangkung buat Yuna. Terus bikin bakwan jagung campur sayuran ya. Nah, ini saya punya jadah mau saya goreng. Nah, langsung saja teman-teman, saya mau bikin bumbu dulu ya. Nah, ini tadi udah saya angeti, mau saya ciduk di mangkok. Ini ayamnya tuh masih sisa kemarin tuh. Jadi kan cocok kalau dicampur sama sayur nangka itu. Sayur nangkanya rasa ayam. Sama ceker-ceker juga ini. Satu menu udah selesai. Dan lanjut mau bikin bakwan sama tumis kangkung. Nah, langsung saja saya mau bikin bumbu ya. Ini lempernya sangat besar. Gampang uleknya ya kalau lempernya besar. Nah, ini bumbu bakwan ya. Bumbu bakwan, tapi nanti sekaligus saya minta sedikit buat numis kangkung itu. Kangkungnya hanya segini ya. Jadi sekalian ya bumbu bakwan, juga bumbu tumis kangkung. Nah, ini bumbu tumisnya gampang ini. Nah, bakwannya enggak akan saya kasih kemiri dan telur. Nah, trik waktu itu udah saya perlihatkan ya, waktu bikin bakwan. Enggak usah kasih kemiri, enggak usah kasih telur. Cukup sedikit minyak goreng saja ya, tambahannya. Nah, ini langsung saja saya mau bikin bumbunya. Ini hanya bawang putih, garam, sama lada ya. Tapi nanti buat tumisnya saya tambahkan kemiri. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini bumbunya udah lembut ya, mau saya bagi dua bagian. Ini saya sisihkan sedikit buat tumisnya. Agak banyakan buat bakwannya ya. Nah, yang buat tumis mau saya tambahkan kemiri. Nah, ini yang buat bakwan saya tambahkan kunyit ya. Ini saya ulek dulu yang buat tumis. Nah, ditambahi kemiri kan luket. Nah, langsung ngulek kunyitnya ya. Buat bakwannya biar kelihatan meringin, cerah ya. Langsung saja ini saya, ini udah saya cuci ya teman-teman. Sayur-sayurannya udah saya cuci, tinggal motong-motong ya. Nah, ini langsung saja mau saya adon ya teman-teman. Saya tambahkan minyak sedikit saja, kira-kira 1 sendok lebih juga boleh. Jadi ngadoninya itu nggak usah terlalu lama-lama ya. Udek. Yang penting roto, bumbunya roto. Nggak usah harus kalis-kalis. Jadi biar nanti bakwannya tuh
empuk ya, enggak bengkak. Kenapa, Dek? Titiknya dimatiin dulu, Dek. Nah, ini udah gini aja, terus langsung masukkan sayuran. Yang penting ngerasa suwe-suwe ngadoni bakwan ini, terasa kalis-kalis. Nah, ini udah pas ya. Udah. Saya mau goreng ini dulu. Jadah. Bismillah. Nah, lanjut ya goreng bakwannya. Nah, lanjut bumbu buat numis kangkungnya ini saya goreng-goreng. Bakwannya juga hampir membalik ya. Terus masaknya simpel-simpel aja, terus kilat ya teman-teman. Jadi walaupun kita nggak enak badan ya, masak harus disempatkan cepet. Nek tinggu lelet-lelet malah nggak enak juga ya. Saya tambahkan bawang merahnya, bawang goreng ya teman-teman. Jadi kemarin tuh ada sisa waktu yasinan, terus digorengi kabeh. Enak. Nah, ini tambahkan juga sedikit gula ya. Bahkan kecap ini udah hampir mateng ya teman-teman. Gelis banget. Dan saya juga mau nyuapin Yuna buat sarapan. Bapaknya juga mau berangkat rewang ya ke tempat temennya. Jadi saya nggak ikut rewang. Kalau badan saya lagi fit tuh nggak ini ya, nggak males. Tapi saya badannya kurang fit. Jadi suami saya aja yang berangkat. Udah mateng, tinggal manggil suami saya sarapan. Nah, ini udah mateng ya teman-teman, menunya komplit, ada sayur nangka plus ayam dan juga tumis kangkung, ada kemilan juga, jadah goreng. Wih, bojoku wis gobrak-gabruk selak arep rewang demne sego entonge ndi golek sik ning florokan. Mau wae tak benes sik. Nyapa to, Pak? Nyapa. Nyapa. Menyapa teman-teman. Halo, assalamualaikum ngono lho. Ndang. Pak. Kok nyapa malah gurguyang guyu. Sing grapyak ngono lho. Mesti apa enake koyo ngono kuwi. Kuwi sayure tuku ni janah mau gek. Sayur mangga. Heeh, enak kok luket. Lho kuwi enak ayame lho. Kayane nikmat pol kuwi imbuhe sak menembane. Gek engko ning gone wong ewe cek sarapan ya. Ora. Isin paling rada kawanan kuwi. Aku ya melok sarapan lah, kayaknya enak. Tak cuci-cuci. Rijal sini mak we. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana, Dek? Dari habis main. Habis main, yuk kita sarapan. Yuk. Wah, sarapannya enak banget kok kayaknya. Iya, tak demeni segosek tapi sik, Dek. Isik panas kok. Bapak emak mes nengok. Enak kok, Dek. Cantik banget. Bu kayaknya enak-enak semua. Bu kayaknya. Iya loh, cantik. Yang cantik itu Yuna. Kalau makanan tuh nggak cantik, tapi menyelerakan. Iki tak demesek, Dek. Segone, Dek, panas kok. Bu, jadi udah nggak sabar pengen makan nasi. Setengahmu kangkung kok, yuk. Nggak sabar. Kesukaan Yuna kan kangkung. Bapak bawannya lah tinggal, Pak. Enak tenang ini kangkung. Makin pe. Nah, sedap. Wis aku tak cari dhisik sing penting anak bojo wareg.
Ini nanti habis enggak ya, Dek? Tak embuh mas yang anu. Cek panas, Dek, tak. Tahan dulu, Pak, kipasannya bisa. Kipasnya talenan. Nah, dikipas-kipas, Yuna enggak sabar. Yuna udah pengen makan. Udah enggak sabar ya, Dek, ya? Kayaknya semua enak. Nah teman-teman maklum ya, maaf ya, ini suami saya nggak mau berkomentar atau ngomong atau gimana, soalnya ya suatu ayo yang ngono kon kine. Nek kon kaya aku tetek kuat yo susah ya. Di sana gur klecan klecem. Di sana gur klecan klecem. Masih panas. Panas. Tak kipasin meneh. Kipas. Kon ngomong bang, guyang, guyu isane. Kelamaan ayam guyang-guyu. Nah ini udah saya tulis ya. Ini amplop buat jagong, tiap hari jagong renek-lerene. Iki aku gur nulis tok sing ngisi bapak. Ini saya buka kitab ya, soalnya pernah hajatan. Buka kitab. Bayan piro iki? 14. Nah, enak deh. Enak deh. Mama pinter masak deh. Kita ngelap-lap. Sayur kangkung. Andalan kok Yuna senengane? Wahat. Bisa enggak? Nanti nyiwonengen. Kayak senengnya seng kangkung mak Dewi. Biasanya tuh kalau masakan yang lain tuh susah ya maknya kalau sarapan tuh. Jadi harus disuapin. Terus iki mau menawarkan diri mak Dewi. Dinta nih dia. Terus pakai udal kan. Woi cak aku mil enak tak bakwan nih. Seneng bakwan sih. Wih, Yuna pinter. Mama kamu baru balik kan ngewangin jaring kerupuk mak wek. Baik. Bapak senang yang pengen kesukaannya mama. Pengen kesukaannya mama, Pak Wan. Enak kak ya deh. Kan cepet, mama cepet pinter. Gimana dek? Enak. Dilap-lap. Kalau kita lebaran ini enak loh dibuat lebaran. Biu, Pak Wan gue lebaran. Sake enak ya. Jadi kalau bikin bakwan itu kayak gitu ya, tadi resepnya wis sering tak itu tak share ya. Enggak usah pakai miri, enggak usah pakai telur. Pokoknya ngadoninya gitu aja cepet, terus pakai minyak goreng. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sar budal, Pak. Budal. Nah, ini tinggal Yuna lahap banget maknya. Dere, nah ngono tiap hari tuh makan sendiri. Ben dadi daging. Nah teman-teman, ini saya bikin sarapannya kilat ya, tadi udah mateng terus udah pada sarapan, dan suami saya juga udah berangkat rewang ya, tapi saya hari ini nggak berangkat rewang. Dan sepertinya sampai di sini dulu video dari saya, jumpa lain waktu dan jangan lupa subscribe. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.